Pemirsa, puluhan mahasiswa asal Jayapura, Papua malam tadi menduduki Rumah Sakit Islam Faisal Makassar, Sulawesi Selatan. Aksi dipicu seorang rekannya tewas setelah terkena tikaman warga. Puluhan mahasiswa asal Papua ini menduduki Rumah Sakit Islam Faisal Makassar saat mengetahui rekannya sudah tewas. NB, rekan mereka tewas saat terjadi bentrokan antara mahasiswa asal Papua dengan warga. Mahasiswa sempat mengamuk di dalam area rumah sakit. Mereka mengancam akan menduduki rumah sakit hingga ada keputusan antara pemerintah Sulawesi dan pemerintah Papua Jayapura. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Sulhar Andes, TV One mengabarkan.